Kita boleh tengok brand-brand smartphone sekarang berlumba-lumba create design phone yang stylish, yang minimalist, yang elegan. Tapi ada satu company, Alcatel. Diorang konsisten buat smartphone yang rugged, kan? Yang versatile, yang tahan lasak, yang kalau baling kat anjing, anjing terus mati pucuk. Dan di depan kita malam ni ada Alcatel WP 5 Pro. Jom. Okey, pada yang belum pernah dengar lagi nama brand Alcatel ni, Alcatel ni bukan company baru, bukan nama yang baru di dalam dunia smartphone. Diorang ni dah lama, diorang dah lama buat smartphone-smartphone yang dia punya design rugged. Okey, dan jom kita tengok info-info yang kita boleh dapat di belakang kotak. Okey, dan first info yang kita boleh dapat di luaran kotak ni, okey, skrin dia bersaiz 5.5 inci HD Plus punya resolusi. Dia guna IPS LCD punya panel, Android 10 network 4G. Dia punya processor dia guna MT6762D atau nama lain dia MediaTek Helio A25. 4GB RAM, 64GB storage, ada GPS bla bla bla, dual SIM, 8000mAh battery. Ya guys, korang tak salah dengar. 8000mAh battery. Umpama dua battery phone lain digabungkan, dimasukkan ke dalam satu phone. Seram babe. Ini kalau aku buat gaming test ni, lingkup tu. Okey, dan yang lain-lain tak berapa penting. Alright, dan jom kita terus unbox guys. Rampung iseng Smartilum. Ya, yeah, itu dia guys, Alcatel WP 5 Pro. Dia punya packaging memang direct tu, saya cakap. And, tak ada nak selindung-selindung. Satu layer dan semua ada dekat situ. Okey. Okey, first kali kita ada OTG punya adapter. Yes, type C guys. Yeah, phone ni type C gang. Type C, come on. And, brand-brand yang tak ternama macam ni pun, and, guna type C. And, malulah sikit brand-brand yang gah-gah semua kan guna micro USB. Nak katakan phone ni phone mid range, tak gang. And, kalau nak diikutkan chipset, dia guna MediaTek A25. Boleh dikatakan di kelas permulaan. Dan dia punya harga pun memang harga untuk kelas permulaan. Kejap lagi aku bagi tu harga dia berapa. Okey, lepas tu kita ada type C punya kabel. Okey. Type C punya kabel. Okey, dan lepas tu kita ada 5W kali dengan 2 ampere, so 10W punya charger. Kepala charger dia 10W guys. Kepala charger 10W, bateri 8000. Berjembut babe. Kan? Ini memang betul-betul jahanam ni. Berapa jam agak-agaknya nak penuh ni? Kan? Ini silap-silap mau 3 4 jam ni, confirm ni. Kan? Dan itu dia guys, kita punya phone. Woo. Okey, dan dia juga ada face unlock guys. Ya, MediaTek A25 ni support face unlock. Nice. Alright, dan di bawah ni ada apa? Ada paperwork. Okey. Dan itu dia geng. Fuh. First impression aku memang betul-betul berat geng. Memang betul-betul berat ni. Aku tak check pula dia punya berat dia berapa tadi. Tak apa, nanti aku tulis dekat description kat bawah. Alright guys, kalau kita tengok pada design phone ni memang macam military punya, military punya spec ah kan. Tengok dia pakai baju, baju orang kata apa ni, kalis peluru ke kalis apa ni kan. Saiz dia tak terlalu besar lah kan, cuma dia berat kan. Saiz dia 5.5 inci je dia punya screen kan. Okey, di sebelah kanan kita ada power on off dan juga volume rocker. Lepas tu ada skru-skru dia kan, kau boleh tengok. Biasa phone kalau kau nak tengok skru dia, kau kena buka dalam babe baru jumpa skru. Tapi lain babe phone ni kan. Okey, di sebelah kiri ada SIM slot, kemudian kita ada satu custom key. Kan? Satu custom key yang Alcatel bagi tahu, custom key ni nanti kita boleh adjust lah. Kau nak letak Google Assistant ke, kan? Kau nak letak kau punya kamera ke, kau nak letak kau punya flash ke. Dan ini button yang kau boleh guna nanti. Alright, tak apa, nanti kita tengok. Okey, dari sebelah atas tak ada apa-apa, clean and clear. Okey, dan di sebelah bawah kita ada lubang pengecasan, lubang pengecasan type C. Ya, yeah, itu dia type C. So, mana pergi dia punya speaker ni? Oh, sini guys. Sini dia lubang speaker dia guys.
Kan? Lubang speaker dia duduk kat belakang, babe. Okey, di sebelah belakang ni kita ada 3 kamera setup. Lepas tu kita ada 4 setup untuk flash, guys. 4 setup untuk flash. Banyak-banyak flash di sini nak buat apa ni? Kan? Mungkin boleh buat ni lah, suluh-suluh waktu korang sesat dalam hutan. Okey, tak apa. Lepas tu kita ada fingerprint punya unlock. Okey, dan kalau korang boleh nampak dekat sini, phone ni dia ada IP68 punya rating, guys. Bermakna apa? Kejap lagi aku tunjuk. Alright, dan jom kita buat first turn on dulu. Oh ya, guys, aku lupa nak bagi tahu, dia punya protection glass di depan ni, di screen ni, dia guna protection Corning Gorilla Glass 5. Kelas permulaan Corning Gorilla Glass 5, babe. Memang military punya design lah. Okay, bagi aku masa untuk setup kejap. Ya guys, itu dia antara muka Alcatel WP5 Pro ni. Alright, keluar daripada kotak, dia bagi kita Android version 10, cantik. Dan UI version dia OKUI 2.0.0. Mungkin ada update ni, sekejap check. Okay, up to date. Okay, cantik, up to date. Okay, jom kita cuba dia punya kamera. Kamera belakang. Okay, kamera belakang dia not bad. Kamera belakang dia not bad. Tapi kamera selfie je, geng. Dekat sini. Okay, ni dah jatuh level noob lah ni. Boleh jatuh level noob lah. And, tapi boleh lah ni, kan. Boleh lah, boleh, boleh, boleh. Boleh. Walaupun details banyak yang hilang. Kalau kita tengok dekat rambut-rambut ni kan. Tak berapa sharp dia punya gambar. Tapi masih boleh nampak lah. Tapi masih boleh nampak. Dan dia punya tone color, okay, acceptable. Boleh lah ni, kan. Tapi ni dalam keadaan yang cukup cahaya, kan? Kalau gelap-gelap sikit, suram-suram sikit, kan? Jenuh juga ni. Okey, memandangkan speaker dia ni letaknya dekat belakang, kita cuba dia punya speaker lah. Kita cuba dia punya speaker. Ya, mono speaker, guys. Bila tutup lubang belakang ni, atas tak ada bunyi. Mono speaker, belakang saja satu. Okey, kualiti audio sedikit haup dekat sini. Tak berapa lantang, tak berapa lantang, dan kualiti bunyi pun memang tak cukup rasa lah. Bukan secukup rasa, tak cukup rasa. Kan, rasa tu tak sampai, babe. Rasa tu tak sampai. Mungkin sebab dia duduk dekat belakang tau. Kan, bila kita pegang phone macam ni, dia macam bunyi dia tembak ke belakang lah. Kan, kalau dia letak dekat bawah ni mungkin okey sikit kot. Oh ya, guys, dekat sini ada game mode. Amboi, bukan main lagi dia. Ada game mode. Dan kita boleh block call, block notification semua kat sini, gang. Okey, cantik, cantik. Okey, sebelum kita ke depan lagi, aku ada benda yang aku nak cuba dengan phone ni. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk kat korang macam mana cara nak beli phone ni, kan? Dengan harga yang murah. Ada satu trik. First sekali, korang install Banggood punya app dekat Play Store ada. Lepas tu search Alcatel WP5 Pro. Ah, yang ini. Yang ini 35% discount. 35% discount. Dan discount ni dia valid, aku tak pasti sama ada satu hari ataupun banyak hari, tapi dia start 9 hari bulan 9. 9 hari bulan 9 ni start dia buat sale. Okey, dan harga dia ni 109 USD. Ini kalau kita convert ke duit kita, lebih kurang dalam 460 macam tu dia punya harga. Sangat-sangat berbaloi, geng. Korang dapat screen Gorilla Glass 5, korang dapat triple camera setup, korang dapat bateri berkapasiti 8000 mAh, dapat military grade punya protection, dapat type C, dapat phone yang boleh rendam-rendam phone korang, IP68. Ha, yang itu yang sebenarnya aku nak test. Tapi kejap lagi, kejap lagi nanti.
Okey, cara dia lebih kurang. Ya, dekat sini ada macam-macam lah cara nak bayar. Nak bayar pakai PayPal pun boleh. Nak bayar pakai credit card boleh. Debit card boleh. Google Pay pun ada. Kalau nak bayar pakai e-banking dekat sini, korang boleh pilih lah korang punya bank. And, kalau aku Maybank to you lah. And, Maybank to you. Okey, kemudian kalau ada coupon code, boleh masukkan coupon code dekat sini. Boleh dapat harga lagi discount. Okey, dah lepas tu jangan masukkan korang punya nama. Isikan korang punya alamat. Kemudian masukkan korang punya nombor telefon dan save and review the order. And kemudian just terus buat payment macam biasa. And sama je macam Shopee dengan Lazada, sama je cara dia punya payment. Tapi yang korang kena take note, barang-barang dalam ni, dalam Banggood ni semuanya shipping daripada China. Yes, datang daripada China. So ambil masa lah. And seminggu, ada yang 2 minggu, tengok pada seller. So far phone ni yang aku order 6 hari daripada tarikh aku order. Alright, cukup pasal tu. Kan? Cukup dah membebel sana sini. Cukup, cukup. Dan kita ada ultimate test. Dia bukan ultimate lah. Ini separa separa ultimate punya test. Kan? Okay, memandangkan phone ni, Alcatel claim dia ada IP68 punya waterproof. Aku dengan tidak teragak-agak untuk kita cuba rendam phone ni. Kita letak dalam balang yang berisi air. Kita tengok 5 minit dah lah. Kita rendam 5 minit je. Kita tengok macam mana boleh ke tak phone yang bawah harga RM500 ni survive. Kan? Ya, tidak je. Tapi sebelum tu, kita kena pastikan semua seal dekat sini ditutup rapi lah. Ditutup rapat. Okey, cun. Dan dekat sini, aku dah sediakan dah. Dah sediakan dah. Balang berisi air. Alright, tapi sebelum tu, kita kena ada timing dulu, geng. Alright, dan jam kita pun dah ready. Phone kita pun dah ready. Kita pasangkan dia video. Selamat tinggal, sayang. Okay. So far, tak ada belon-belon kecil. Eh? Udara-udara yang keluar daripada phone ni bermakna seal dia tu cun lah. Tapi dia duduk dalam air pun aku masih dengar lagi bunyi video ni. Okay, nice. Tak apa. Kita tunggu 5 minit. Dan kejap lagi, kita sambung. A few inches later. Alright guys, masa kita dah menunjukkan 5 minit. Dan jom kita tengok apa cerita phone kita ni. Nasib baik tak melimpah, babe. Itu dia, geng. Ini apa hal ni? Masih berfungsi seperti sedia kala, geng. Ni nak lock pakai apa ni? Brother Sumbat, mana Brother Sumbat? Oh, Brother Sumbat. Meh, tolong sekejap. Betul-betul tuala, babe. Tuala dia bagi ni. Yang dia nak ponggong ni. Jahanam. Ya, geng. Jom kita tengok dia punya speaker. Dia punya speaker macam mana. Kan? Dah lepas kita rendam dalam air ni, speaker dia okey ke tak okey? Oi, speaker dia jadi slow, babe. mungkin air banyak masuk kat lubang speaker ni. Kan? Bunyi tu still bunyi, ada bunyi, tapi bunyi dia jadi slow. Slow dan pecah sikit. Okey, dan kita cuba dia punya fingerprint. Oh, nice guys. And fingerprint dia walau dalam keadaan yang basah, tengok. And masih cun, okey. Cuma dia punya speaker. Aku tak pasti, mungkin kalau kita biarkan dalam 2-3 hari air kat dalam ni kering, mungkin dia akan jadi kuat balik. Itu aku tak pastilah. Tapi tak apa, nanti aku update kat korang. Nanti aku akan update kat korang apa cerita phone ni. Dan ini guys, sekejap pause. Okey, dan ini bukan ultimate test lagi, geng. Kan? Bukan, dia tak sampai ke ultimate lagi. Kita akan buat ultimate test dekat Alcatel WP5 Pro ni. Akan ada satu lagi video. Kita akan khas, memang khas. Kita akan buat drop test.
kita akan henyak cukup-cukup WP5 Pro ni. Betul ke katanya ada military punya protection? Kan? Kita akan buat drop test dekat outdoor. Nanti aku akan ajak Brother Sumbat dengan si Atan kalau dia ada masa untuk join aku. Dan pada yang belum subscribe, jangan lupa guys. Jangan lupa subscribe. Tekan loceng all notification supaya korang tak miss video ni. Dan pada yang nak dapatkan phone Alcatel ni, jangan lupa download apps Banggood yang aku bagi tahu tadi. Boleh search dekat Play Store. Harga dia bawah RM500 guys dan kau akan dapat feature-feature yang aku bagi tahu tadi. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu, di channel yang sama, tagline kita. Jangan isap gam. Bye.